Halo sahabat Taribus TV, kembali lagi bersama kami di channel Taribus TV. Oke, baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan kabar berita artis terbaru, terupdate dan juga berita artis terheboh hari ini. Ibtu Rudiana berusaha kabur melarikan diri dari polisi. Pak Kapolri langsung turun tangan tangkap paksa Ibtu Rudiana. Benarkah? Beginilah fakta yang sebenarnya. Tontonlah video ini hingga selesai agar Anda tak gagal paham. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasannya, jangan lupa untuk men-subscribe channel ini terlebih dahulu. Bila Anda suka dengan videonya, jangan lupa untuk memberikan like dan tuliskanlah komentar Anda di bawah ini. Menguak dosa Ibtu Rudiana, Susno 2G sarankan Propam Polri lakukan hal ini demi mengusut kasus Vina Cirebon. Divisi Profesi dan Pengamanan Propam Polri disebut-sebut telah memeriksa ayah Eki, yakni Ibtu Rudiana, terkait penanganan kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki yang terjadi pada 2016 silam. Menanggapi hal itu, mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol Pun Susno 2G, menguak kemungkinan terungkapnya kasus Vina melewati kesaksian Ibtu Rudiana yang saat itu menangani kasus Vina Cirebon. Menurutnya, Propam Polri harus memeriksa Ibtu Rudiana dengan terlebih dahulu mengecek laporan polisi. Betul tidak yang membuat laporan polisi kasus Vina adalah Ibtu Rudiana? Kalau betul, bunyi laporan polisinya apa? Kalau bunyinya misalnya, anak saya meninggal tidak wajar, diduga dibunuh orang, ada enggak dia Rudiana mencantumkan orang yang dicurigai, katanya. Kemudian Propam Polri juga harus mengecek surat perintah penangkapan terhadap 8 terpidana, yakni Saka Tatal dan kawan-kawan. Surat perintah penangkapannya, kapan keluarnya? Siapa yang memeriksa 8 terpidana ini, katanya lagi. Kalau tidak ada surat perintah penangkapan, maka Ibtu Rudiana harus berurusan dengan Propam Polri. Tapi kalau surat perintah penangkapannya pun ada, dan yang diperintahkan adalah Ibtu Rudiana, hal ini juga dinilai salah oleh Susno 2G. Pasalnya Ibtu Rudiana pada tahun 2016 silam menjabat sebagai kasat narkoba, bukan anggota reskrim. Ini urusan Propam juga kepada kasat Serse-nya. Masa kasat Serse meminta yang bukan itu tugasnya. Selanjutnya, Propam Polri harus memeriksa berita acara 8 tersangka saat ini terpidana di tahun 2016 silam. Dari sana akan kelihatan sejauh mana salahnya Ibtu Rudiana, katanya lagi. Lebih lanjut, Susno 2G menilai ada kesamaan alur cerita kasus Vina versi Ibtu Rudiana dan saksi Aep. Namun, kesaksian Aep ini bertentangan dengan kesaksian Mandor, salah satunya soal hujan di malam pembunuhan Vina Cirebon dan Eki. Satu mengatakan hujan, yang satu mengatakan tidak hujan. Sekarang yang harus didalami adalah Aep ini. Aep ini bercerita pada Rudiana apa? Jangan-jangan Rudiana terpengaruh pemikiran Aep, katanya. Menurut Susno 2G, pasti ada salah satu saksi yang bohong dalam memberikan kesaksiannya. Kalau ternyata yang benar kesaksian Mandor, maka si Asep ini bohong. Maka kesaksian palsu dari Aep ini juga berakibat terhadap 8 terhukum nantinya, katanya lagi. Termasuk juga akan berdampak pada penetapan tersangka Peggy Setiawan, dengan catatan penetapan tersangka Peggy ini hanya berdasarkan keterangan saksi. Namun keterangan saksi bertentangan semua dan tidak didukung oleh bukti yang kuat. Mau tidak mau, Peggy harus dikeluarkan. Perintah undang-undang kalau cukup bukti harus dikeluarkan dan dihentikan penyidikan, pungkas Susno 2G. Hotman Paris pertanyakan alasan Ibtu Rudiana menolak ajakan kolaborasi ungkap kasus Vina Cirebon. Kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris Hutapea, mempertanyakan sikap Ibtu Rudiana, ayah Rizky alias Eki,
karena tidak merespon ajakan berkolaborasi pengungkapan kasus pembunuhan terhadap anak kandungnya. Menurut Hotman Paris, Ibtu Rudiana tidak merespon ajakan untuk mengungkapkan kasus pembunuhan Vina dan Eki tersebut. Hotman menganggap itu mengundang pertanyaan lantaran Rudiana sejak awal sudah terlibat dalam penanganan peristiwa yang terjadi pada tahun 2016 silam. Hotman Paris mengatakan dirinya sudah berulang kali mengunggah konten di Instagram yang berisi ajakan, namun hingga kini belum ada jawaban dari Rudiana. Yang saya agak sedikit pertanyakan besar-besaran adalah, saya sudah berulang-ulang posting di IG kepada Bapak Eki yang almarhum, yang laki yang meninggal, kata Hotman Paris di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bapaknya adalah Kapolsek, boleh nggak kami komunikasi dengan Pak Rudi? Karena bapaknya dari awal ikut menyelidiki kasus ini, ucap Hotman Paris.